Yang ngaku-ngaku skincare antusias, mana nih suaranya? Tahu nggak sih, penggunaan skincare itu bisa lebih maksimal kalau kamu juga menggunakan toolsnya. Salah satu yang lagi terkenal belakangan ini adalah Gua Sha, batu giok yang metodenya berasal dari Tiongkok. Dengan menggunakan Gua Sha, ternyata banyak sekali loh manfaat yang bisa kamu rasakan. Apa aja sih manfaatnya? Kalau mau tahu, langsung aja tonton video ini selengkapnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel. Manfaat Gua Sha yang paling basic adalah membantu penyerapan skincare. Dengan cara menggerakkan Gua Sha pada wajah ke arah atas, skincare lebih cepat mengering. Itu tandanya skincare juga lebih cepat menyerap di kulit. Tak hanya lebih cepat, tapi skincare juga menyerapnya dengan lebih baik. Otomatis, efek skincare yang digunakan dapat bekerja dengan lebih maksimal. Untuk menggunakannya, pastikan sudah menaruh face oil atau pelembab dulu di wajah. Dengan begitu, kulit tidak akan terasa kesat karena kurangnya kelembapan. Hindari penggunaan di area wajah yang sedang berjerawat atau iritasi. Tujuannya adalah mengurangi gesekan yang terjadi pada area meradang dengan Gua Sha. Bisa dibilang relaksasi otot merupakan kegunaan utama dari Gua Sha. Batu giok asal Tiongkok ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk area tubuh yang sedang pegal atau tegang. Nah, masalah otot seperti ini juga bisa dialami oleh wajah, terutama jika kamu sedang banyak pikiran hingga otot wajah terasa kaku. Cobalah ambil waktu sejenak dengan menghirup aromaterapi, mendengarkan musik yang tenang, dan menggunakan Gua Sha di wajahmu. Dijamin otot wajah akan terasa lebih rileks. Biasanya area wajah yang sering tegang adalah area alis dan rahang. Untuk itu, kamu bisa fokus pada dua area ini ya. Nah, ini dia manfaat yang paling dicari oleh skincare antusias. Mengencangkan kulit. Kok bisa sih mengencangkan? Iya, soalnya Gua Sha dapat melancarkan sirkulasi aliran darah dan membawa nutrisi ke sel-sel kulit. Apalagi saat menggunakan Gua Sha, kamu melakukan gerakan ke arah atas. Dimana gerakan tersebut juga memberikan efek mengencangkan dan mampu mengatasi garis-garis halus. Kamu juga bisa menggunakan Gua Sha di area lehermu ya, beauties. Seperti yang kita tahu, area leher itu mudah sekali berkeriput dan muncul garis-garis halus. Makanya perawatan ekstra juga diperlukan untuk leher, salah satunya dengan menggunakan Gua Sha. Tentunya manfaat lebih maksimal jika kamu menggunakannya setiap hari. Jadi, rajin-rajinlah pakai Gua Sha untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Efek mengencangkan kulitnya ternyata juga sepaket dengan efek menghilangkan kantung mata. Walaupun tentu tidak instan ya, beauties, tapi manfaatnya juara banget ya buat skincare antusias. Kamu hanya perlu menarik area bawah matamu yang bergaris ke arah atas. Pastikan pakai area Gua Sha yang terdapat lekukan. Tujuannya biar lebih mudah dan tepat sasaran. Saat menggunakannya untuk area mata, jangan lupa oleskan eye cream di bagian bawah mata ya. Dengan begitu, kandungan eye cream juga dapat bekerja lebih maksimal. Kalau efek eye cream bekerja lebih maksimal, bukan hanya garis halus di sekitar mata yang dapat teratasi, tapi juga dapat mencerahkan kulitmu dengan lebih baik. Berbicara soal skincare, pasti pada kepengen kan punya kulit glowing? Itu loh kulit yang bercahaya bak artis Korea. Nah, tahu nggak sih, ternyata Gua Sha juga mampu membuat kulit lebih glowing. Efek ini juga didapat dari sirkulasi dan peredaran darah yang lebih lancar. Apalagi kalau sambil menggunakan skincare dengan kandungan-kandungan yang mampu membuat wajah glowing. Pasti lebih maksimal lagi deh. Itu dia manfaat-manfaat dari Gua Sha. Menarik banget ya, beauties, buat dicoba. Kalau gitu, sekarang Nidia pamit dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cobalah!